Lajeng ngapun nggih. Niki wis setengah jam mongki niki. Rejal-rejal kata sangat tidak alim-alim niki. Bapak Ibu hingga kula hormati syukur alhamdulillah raos bunga sakit silaturahim kali panjenengan. Mudah-mudahan hadirnya kita silaturahim kula kali panjenengan saged narik rahmat lan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Serta menjadikan anak-anak kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kula kali panjenengan dipun barokah dipun katai dari Allah. Sing duwe ini masalah, mudah-mudahan masalah bisa cepet-cepet diudari dari Allah Subhanahu wa taala. Sing duwe ini utang melas sibuk kena mumpung kumpul. Sing duwe ini utang mugo-mugo utangnya bisa cepet-cepet disauri. Syukur-syukur sing disauri ora pada gelem. Sing amine seru berarti utangnya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, bulan Ramadan niki jangankan jenengan sing wis puasa, wis traweh, wis ngaji, lho api ngerasa seneng mawon, api ngerasa seneng tekan bulan Ramadan niki diharomaken awake jasadi penagini nerangkan Gusti. Terus wong mriki artine waktu bulan Ramadan teka seneng apa janggal? Sing seru ada malaikat romo haram lebih neraka sampeyan. Mugane besok maneh kok ana bulan Ramadan teka sampai seneng bae ora usah puasa ya. Singaran seneng niki cinta, singaran cinta harus bisa dibuktikan. Kalau cinta tidak bisa dibuktikan namanya cinta hanya di bibir sungguh. Begitu kata Wakaji Umaira. Makanya ciri sing paling katon wong sing seneng niki mesti pengen bareng karo sing diseneng. Leres Ibu? Iya. Ini ngarep wadon kabeh iki. Lanange lakab. Rambe kabeh iki. Ibu. Ciri sing paling katon niki wong sing seneng mesti pengen bareng terus karo sing disenengi. Kemutan waktu pengantin anyar pengine bareng terus sing lanang netan pengen ngintil ngalor ngintil ngidul ngintil long jajaten sing lanang pantuk upak kuping njaluk melu. Ah jadi paido arane be lagi seneng pamaring dikang wong guna kan undange karo. Makanya arane wasra, jadi undangnya kangsra. Pamaring digang, pantuku paku melu, urusannya paku, urusannya wong lanang, kan wong wadu urusan melu. Orang nyong pengen melu. Aja tiba itu, keh no, sing api, aku tak tuku paku, kono rasa melu nang rumah, memang kau balik tuku paku, kau tekuin paku sing paling pang tau nang dalam. Perjalanan mesti ngeres ya, mesti ngeres. Puasa-puasa ngeres ya. Itulah ciri wong sing seneng ini atau siapa? Yuk kita masukkan ke dalam bulan Ramadan. Nopo gini dengan seneng karo bulan Ramadan, sing akhire jajade kula kali panjenengan diharamaken mlebu neraka niki apa pengin bareng terus karo bulan Ramadan nyatane iki. Maaf nggih, ki wong lanang nang mriki biasane tangi esuke jam pira? Jam 7 kan. Ada suudzon. Sing tengah 4 ya ana, tengah 5 jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Di wonge anak esi urip wonge toli tekak ya lambine warnane apa tapi ketika bulan Ramadan tuki karena rasa cinta dengan bulan Ramadan apa mani wong wadon tengah teluk wis gusrek nang dapur nyiapaken sahur leres Ibu wong lanang sih penak kok mateng nembe di
apal temen sampean. Kang sahur mateng. Ucek langsung notol kemu beora. Ana beli wonge. Esurep. Kali tekan ya. Sarunge warna apa? Ragat sahur uis orang pengen bareng maling ngenteni imsak makanya imsaknya nang kota Tegal kayak ngomong kan nyemak lagunya gemina nang radio raka gemin saya tuh bangkrut ya no ya arhamarrahimin irhamna gemin radio kayak gue saya kira radio raka ayo praket wis ora ngenteni subuh praket pengin bareng maning pada kuliah ngaji kuliah subuh praket simari pasar simari sawah simari kerja jam rolas biasanya duhur ora jamaah pada jamaah karena cinta pengin bareng karo wulan Ramadhan jam loro wong wadon busuk maning nang dapur pada metiki kangkung prit puasa kangkung urusan makan kangkung ngantuk bae. Asar melu jamaah asar praket pengin bareng maning pengajian kuliah asar bubar ngenteni maghrib praket ngenteni isa praket traweh praket tadarusan orang yang tidak mau lepas barang satu detik pun di bulan Ramadan kecuali ibadah dan ibadah wong singkat dosnya diharamakan awake jasad kena geni neraka ne Gusti Allahumma amin ya robbal kayongnya nengkene kaya kue kabeh apa orang bilang potongan kaya kue jahitan simbu lubar traweh maca Quran tadarusan lubar subuh maring masjid pada pengajian lubar ngaji maring pasar gawe dagangan luruk duit umpul go ibu nyumpang takon lo nih aja jengkel ya bisa nih wong waktu tumpang pada stres nih apa si stres ribin keh neng nyong kan umpe talang kayak neng HDN kayak sih singatul kaya singatul bangsane nopo pakaian taro bangsane kudung wong waktu itu runtungan nganggu kencet paham encik sampean? What is the meaning of encik? Tugelani bahan dian kue dian encite rokel dian panduru kudu kan kudu matching kule tisot kurang seser pindah maning barang badan tunggu paling kaya kue to jaringnya sih dasar ayu ya ayu rayu tak pakapaknya ya singora yu jantelen lo rutet si bisa nek ya mending bae ora yu apa tuh kelambine apik ya ya ora sing apik kelambine raine kan najis ibu terus lare-lare sing pada santri sing esi taksi teng peloso niki pada latihan pada mulangi wonten mriki terus beres apa orang ya beres ribet jos terus ada simpan ngalap nganggo mantu apa orang ya pengine sampean santri ini sebenarnya gelem kere orang ya Allah, mungkin denger gini cocok ya jadilah kayak gue ya singaran jodoh niki urusannya Gusti makanya santri-santri kan pun paham artosipun teng Quran menika wonten dua kata yang berbeda tapi artinya sama kholako karo ja'ala
kayak wajib jutuh ya. Dong Allah ndamel kholako, nang Qur'ane nggak kholako bapak. Niki berarti tafsirannya bidunil ikhtiyaril insania. Dong ndamel nganggone kholako, apa karepe Gusti Allah? Contoh nih, sampean didamel dening Gusti Allah nganggone kholako nang Qur'an. Khalaqal insana fi ahsani. Barang ana santri pelosok bisa hafal kabeh. Gusti Allah ndamel menungsa dalam bentuk yang terbaik nganggone khalaqo apa karepe Gusti Allah? Maaf, jenengan waktu lahir ke rai kaya kue pesen apa ora? Tong pesen mesti njaluk ora kaya kue. Apa karepe Gusti? Termasuk jodoh jenengan ngarep-ngarep santri pelongso muga-muga dadi mantune nyong. Amin ana lho. Wani piro? Kesing nembe esine kanabe larang apa maning sing wis dadi kaya piye ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngene kholako. Lah, jodoh ya ngene kholako. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Lah nek khalaqo, mugane aja heran jodoh niki urusane Gusti Allah. Mugane ana wong kene bocah kan pacaran sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bahkan 5 tahun ora dadi manten ana apa ora? Ana ngono jebule akeh. Tunggake berarti anake sampean ana apa? Karena jodoh urusane Gusti Allah. Mengko do wis dadi ora situ dibahas, katam sing lanange gogoh nemen. Sing wadon ora ayu, ana apa ora? Sing wadone ayu nemen sing lanang ora bagus, ana apa ora? Akeh dene akeh. Ana wong kene oleh wong Sumatera, wong kene oleh wong Surabaya, wong kene oleh wong Jember, wong kene oleh wong Jawa Timur. Ora usah dibahas, kadang sing bahas kan wong wadon ku. Mat atu-atu kaya aku nek kene ayu, kaya aku sing nek kene be. Ana wong e isih urip. Kok tekan ya. Sandale warnane apa? Lah, mangke larane panjenengan iku dong mondok subhanallah diwari ilmu macam-macam ilmu. Pokoke insyaallah mulia lah. Lare-lare teng pondok niki wangsul insyaallah mulia. Temenan iki. Cerita nyong mawon, nek ana sing pondoke paling turu turu masak, bawa turu masak, kukur-kukur. Terakhir sene santri. Santri niku dong durung kena gatel, durung sah jadi santri. Ini berarti durung sah durung ana stempel. Mugane kan anak santri sing pondok biasanya kena gatel lho nggih. Kowe gemien kula pertama mondok kula teng buntet. Buntet niki sing aran tangan ya kena gatel, selangkangan kula lho. Wong kukur-kukur bisa nikmat, mentok durung lecet ya kaya durung mandek. Cuma gemin kan yang nganggone celana itu karena yang buntet itu kan sekolahnya alia kuno cerdas gemin, yang awet lahir memang cerdas itu sak, anak saknya nih itu saknya tak bunting, seret jadi dongkan kukur-kukur langsung seret aku ini gagal lagi, lagi duit dari ini ya ya Allah kan sampai luasa guyonan baik tentang tanda ilmu mengkoreh lakoneh ibu ini gak belum hormati makanya nuzulul Quran ini ya Quran sesuatu sing bersentuhan dengan Al-Quran mesti dimuliakan dari Allah amin ribe amin. Sesuatu sing bersentuhan dengan Al-Quran mesti dimuliakan dari Allah. Contoh, ibu,
Quran diturunkan 6 bulan apa? Ramadan. Ramadan dituruni Al-Quran, Ramadan langsung dimuliakan dening Gusti Allah. Siji. Sing nurunaken Al-Quran Gusti Allah sing gawa malaikat siapa? Malaikat Jibril gawa Al-Quran bersentuhan dengan Al-Quran langsung dimuliakan dari Allah. Jadi Sayyidul Malaikat. Quran turunakan wonten satu malam, malam temurunnya Al-Quran langsung dimuliakan. Jadi Lailatul Khairum min alfi syahri. Quran diturunakan mari siapa? Mari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi diangkat derajatnya menjadi khairul anam, khairul basar, khairul anbiya'i wal mursalin. Artinya nopo? Dong jenengan bersentuhan dengan Al-Qur'an, apa meneh zaman saniki? Bocah saiki ora bisa maca Al-Qur'an kaya ayam mati kaliren dhuwure ponggol. Sampai paham apa orang pelongo-pelongo kayak gue? Kayak ayam mati kaliren dure. Dari notol tak bisa orang notol sampai kaliren. Kemien misalnya kayak jenengan sini umure umur sakit mendur. Kemien wajar misalnya buatan sakit maus Al-Qur'an. Sini ngapa? Kemien siji metode ne jarang. Anane metode berdedi barang anjuk niki margasari ganti aran arane turutan wonten nggih kemriyen alif fatha a alif kasro i alif doma o ba fatha ba ba kasro bi ba doma bu mim fatha ma ta fatha ta mim doma mu ana aina ina anun itu siapa dong? Metodenya cuma satu bagai ini kiai ini jarang sih orang Al-Quran tepeki boten wonten lesaiki ayo pandoleri apa teka gampangnya sedesa mesti anane bahkan ada tepeki sedesa papat. Bahkan kan bangsa ini yang gunung-gunung itu ya Allah, se-RT, se-TPK, se-RT, se-TPK metode ini panjaluk apa? Asifa, ikro, yambu'a, tilawati, kiro'ati, sempati, mentari, XL ya. Jadi dong bocah saya orang bisa maca Al-Quran ini berarti wong tuane sih orang beres enggak? Kemudian waktu TPK ini terus muridnya ke Iralen. Tony gurunya gering-gering apa lemu-lemu? Elah jadi siapa? Gajiannya paling sebulannya 30 dinar. Ibu, ibu, ni ibu. Quran ini luar biasa pun. Nelarene jenengan wis bisa maca Al-Quran. Mohon maaf. Makanya zaman saniki. Anak-anak iku lo kali panjenengan niku sing umur SD niki sampai SMP niki otak lagi cerdas-cerdas itu. Jadi ini meniko otak emas. Gak tekan ngono lho. Ora kaya jenengan otaknya dudu emas, otak wesi wis karaten ngono lho. Dalam kacamatan bibit-bibit digoleti ngono lho. Bocah-bocah mboten ora percaya coba. Bocah SD bocah SMA cekeli HP orang usah diwarai bisa dolanan ngalur idulnya dan ngulun sampean WA dan B bingung enggak? Kalau ini jenengan orang usah mikiri ngomong sih pada ngomong melas temen anak kenapa dolanan esok SD awal TPK sorenya madrasah begini ngaji dengan ustadz weh otaknya orang cobet weh adir anaknya sampai di madrasah orang dolanan eh bangku pada rusak negara-gara esok ngaji awal ngaji sore bengi ngaji kanggo sangune mati soan wonten ngersane Rabbi sholat
ngeten mawon, tiku kiai ape nemen pan ceramah kabeh. Sampai jam loro wani. Wani. Maksudnya wani pira. Wani-wani tok. Ngeten mawon Bapak Putene senior-seniore kula ya Allah, piye-piye patah sangat. Iku lulusan proses sedulur. Lulusan proses sedulur. Tunggakna mawon, lulusan-lulusan ploso, santri-santri ploso, mungkin-mungkin uripe diberkahi dengan Allah. Diri doi dengan kiai ne, angsar rezeki ingkang katah ingkang barokah. Lakan mawon dibungi, untuk Tuhan bermanfaatnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih. Mauidhoh hasanah yang kedua akan disawakan oleh